Apa? Mobil papa terbakar karena Om Blangkon? Di video kali ini, kita bakalan ngeliat betapa paniknya Blangkon dan teman-temannya waktu mobil papa terbakar, guys. Kira-kira mobil papa terbakar kenapa ya? Dan gimana kelanjutannya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Wah, enak banget ya. Ini aku lagi nonton video ini Samantha yang lagi liburan di pantai Bali, guys. Berarti Samantha sekarang kemarin di sana kayak gitu itu ya, di Bali, di pantai. Nah, Blangkon jadi pengen kembali ya. Tuh. Tapi anu sik. Bapak sama mama itu kan katanya pulang hari ini ya. Enggak nyampe-nyampe ya. Mesti bawa oleh-oleh banyak banget ke sini, guys. Mesti bawa itu namanya pai susu. Terus pokoknya jajanan Bali-Bali itu. Wah. Blangkon siap menampung, Pak. Bu, perut ini udah siap ini. Wah, oleh-oleh mesti tak lanjutin lihat ini video nih Samantha yang lagi di Bali. Blangkon nih sebenarnya pengen ini Bali ke pantai-pantai kayak gini. Wah, seker-seker ini pantai ini. Wah. Blangkon yo lapar, kok bapak sama ibu bawa oleh-oleh yang banyak. Oleh-oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia pas banget datang. Apa emang? Kak, bapak ibu, mana oleh-oleh buat Blangkon? Ini lampu mati lampu ya di rumah? Pak, Pak. Ini loh, kacamata ini udah di rumah ini, enggak liburan lagi. Oh. Kita kelamaan di Bali. Di Bali. Di Bali itu oleh-oleh mana? Oleh-oleh enggak usah cerita. Oh, pantainya keren banget di sana. Oleh-oleh enggak penting itu oleh-oleh mana? Oleh-oleh. Mana oleh-oleh? Kita ke Bali itu bukan buat di oleh-oleh. Tapi kita ada kerjaan. Jadi lomba sepatu roda Samantha. Iya, sekalian. Ke pantai liburan. Sebentar itu liburan dikit-dikit ya, tipis-tipis. Dikit banget, tipis banget. Jadi kita enggak sempet namanya beli oleh-oleh. Terus bilang kan enggak dapat apa-apa ini. Iya. Ya, lain kali deh kok. Kita ke Bali lagi ya. Kamu kalau misalnya ke Bali sendiri, belilah sendiri. Gini loh Pak, Bu, Blangkon di rumah seminggu sendirian. Udah nganterin Samantha ke bandara mau ke Bali. Sekarang Blangkon di rumah, tak kira ini bawain oleh-oleh gimana menjagain rumah semini gede ini sendiri. Iya, itu kan udah tugas kamu, Blangkon. Next time, pantainya bagus. Malah nggak penting itu. Mau oleh-oleh, ini Blangkon juga dapat oleh-oleh. Nggak ada. Kita bongkar-bongkar koper lu. Wah, ayo mah. Duh, iya tuh bapak ibu ini. Om Blangkon di rumah sendiri kok nggak dibayar oleh-oleh. Blangkon udah lapar. Nggak dibayar oleh-oleh. Malah cita pantai-pantai. Nggak penting tuh. Yang penting tuh oleh-oleh. Blangkon kesel ini. Wah, sepel banget tau ini. Masa nggak dibeliin apa-apa. Ya oleh-oleh satu lah. Seenggaknya kok ya nggak ada. Kamu tuh ngedumel terus. Apa maneh, Pak? Itu kenapa bahan-bahan makanan di rumah habis? Galon airnya habis. Beras buat mau dimasak nasi habis. Minyak enggak ada, mau ngopi pakai gula, gulanya habis. Kamu tuh ngapain di sini? Ya, tak kira ke bapaknya bawa oleh-oleh itu malane Blangkon enggak ngapa-ngapain. Saya itu lapar, mau makan, mau ngopi. Tolong beliin bahan-bahannya dulu deh. Galon, beras, terus gula. Beliin dulu deh, tolong. Hah? Ya udah, daripada di rumah sama bapak ibu mending beli. Ngedumel terus. Wah. Males Blangkon di rumah. Malah suruh beli beras, beli galon, beli gula, beli ini. Mbok ya senggaknya gitu beli oleh ini kan oleh-olehnya buat Blangkon. Mas suruh. Aduh mendung lagi. Bapak udah pulang, udah ada mobil di rumah. Ha. Blangkon punya ide ini. Bapak udah masuk belum ya? Bapak udah masuk. Blangkon punya ide. Ya, ayo ikutin melu. Cepet sini. Nah, Blangkon udah siap, saatnya pergi. Barang-barangku udah siap di belakang. Saatnya berangkat. Later. Lah, itu koyanya badak yo. Wah, tak ajak weh ah. Dak. Woi, aku di sini weh. Woi. Aku nggo mobil ini lho. Keren aku. Tumben kau punya
mobil. Ikat gak? Hah? Ikat gak? Kemana? Ya, mau naik aja. Ini, mau kemana ini? Wah, udah naik aja. Ke Bali. Ke Bali? Ya. Mau coba sih. Nah, ikut aku. Ini lewat belakang, lewat belakang. Hah? Lewat belakang. Gimana bukanya? Saya tak buka ini. Gimana bukanya? Ah, gini ini loh. Nah, awas hati-hati ada kopre aku ya. Hati-hati ada kopre aku ya. Oh iya, tak pinggir kesek ya. Eh, bukan ini gawa di bawah, dimasukin ke sana. Di sebelah, masukin ke sebelah. Ya Allah. Gimana ki perasaan blangkon yang nyetir kok dibawain koper kayak gini? Mas, ya kon ya. Terus ini dipegang. Oh iya. Ini. Sudah. Pegangan ya. Oh iya. Ya, bukan pegangan aku. Maksudnya pegangan kursi. Pegangan kursi. Kursi yang pegang bukan kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kan nyembang ae kon? Ini belum, belum. Tak. Later. Wah, ayo dah. Kamu lagi selamat dah ini dah. Oh iya, ini jelas. Dah ada cepat dah itu dah. Ah, ya tinggal aja. Enggak usah diajak. Enggak tak ajak. Enggak usah diajak. Cepat. Cepat. Enggak usah diajak. Aduh. Eh, si Blangkon naik mobil. Mau kemana kon? Ganteng dah Blangkon. Ganteng pisan ini pakai mobil, tapi mau kemana? Subhanallah, aku lagi di situ ini cepat baru balik kampung. Balik kampung loh? Oh. Jadi kita aja sekalian. Lah, kok ngapain? Mau kemana? Kita mau ke Bali ya, Dek. Oh. Lah, Bali sih, tapi kan ini baru balik cepat belum nyampe. Ikut enggak? Ikut enggak? Sekali seumur hidup lo ke Bali. Pakai mobilnya ini lo. Pakai mobil lo ini. Pakai mobil lo ini. Wah, boleh atuh kalau kayak gitu mah gas. Ayo, ayo. Sebelah sana naik. Sebelah sana. Naiknya sebelah sana? Iya. Udah atuh, ayo. Ya. Dak, kamu pernah ke Bali belum, Dak? Belum aku, makanya ini aku seneng banget mau ikut. Awas. Atuh berisik kamu. Enggak usah berisik kamu. Kok kayak preman kayak gitu aja berisik. Kon. Apa? Aduh. Cepatnya belum pernah naik mobil, pusing. Ya Allah, Gusti, itu salah orang aku mana cepatnya sama. Itu aja mau pusing aku loh, enggak apa-apa. Lebih jangan buta ya lo. Abis ini beli minum dulu aja, beli minum dulu aja. Ya beli minum dulu aja, dok. Kon, aduh. Bali berapa menit lagi, Kon? Bali itu terakhir aku lihat itu naik Bali itu dari Jogja ke Bali ya. Oh. Kalau nggak salah itu sih 30-an sampai 40-an menit. 30-an menit? Cepet pak. Wah, alhamdulillah tuh kalau kayak gitu. Deket banget. Bali sih iya tak 30 sampai 40 menit ada. Kok deket banget? Pasan bukan Bali itu. Iya itu Bali. Udah Bali, deket aja jangan jauh nanti pusing aduh cepoteh. Kamu nih enggak pernah jalan-jalan ke luar Jawa ya kamu ya? Emang Bali itu di mana tuh? Bali itu di Sumatera. Oh. Nah, Bali di Sumatera. Kumaha sih? Di mana? Bali teh di Bali. Bali di Bali. Iya. Bukan di Sumatera. Eta pokoknya mah deket sama itu apa namanya lah, pokoknya di situlah. Ya udahlah, paling deket. Tapi macet, guys, jalannya, guys. Waduh, enggak apa-apa. Kita harus menikmati liburan dengan baik. Pakai sabuk pengaman agar kita tetap aman. Oh, kan. Nah, kamu enggak pakai. Kamu teh pakai dulu sabuk pengaman, bukan pakai guling doang. Jangan kamu tahu jalannya enggak ada ini, Jak. Nih lo, cepot pakai sabuk pengaman, guys. Kamu pernah parkir daerah sini belum ini tahu jalannya enggak? Duh, aku belum pernah ya parkir daerah sini. Jalannya gede banget, guys. Oh, iya. Di kampungnya Blangkon nggak ada jalan gede ini. Makanya kalau ada parkir di sini, banyak duitnya ini. Ya ini orang jalan, nggak orang parkir, Cak. Oh iya, malah nggak ada duitnya ya? Ya iya, orang jalan-jalan semua. Macet banget, gimana sih, Kon? Wah, ada truk gede banget, guys. Ini ada truk gede banget. Di kampungnya Blangkon nggak ada. Ini kayaknya udah mau nyampe Bali kah ya? Iya, baru maju atuh badaku mah ini kayak udah mau nyampe lagi. Mana sih Blangkon kok lama banget ya? Mana ya? Pak. Kok Om Blangkon belum balik-balik sih, Pak? Iya, nggak tahu padahal Papa tuh tadi cuma nyuruh buat beli bahan-bahan ya, makanan, Papa udah lapar banget. Iya, ini kan Mama belum masak juga. Kok belum balik-balik? Coba Pak ditelepon, Pak. Masa dari tadi nggak nyampe-nyampe sih? Udah mau 1 jam ini, Pak. Halo. Kok nggak nyambung ya? Hah? Pak. Nggak diangkat kali. Nah, ini nyambung. Kon. Apa? Kita ada suara HP. Oh, ini. Itu HP ku. Itu siapa? Ada yang nelfon, Kon. Gak tau, biarin. Gak boleh gitu. Biarin. Ini teh kamu tuh udah ngomong sama bapak sama ibu belum? Ngomong?
Udah ngomong. Aman ya berarti ya, ini kita ke Bali. Tapi kok tumben ya kita boleh pergi ke Bali ya? Nyambung. Tapi kok enggak diangkat malah di-reject. Hah? Gimana tuh Blangkon? Coba cek. Di depan. Dia naik apa, masa ya jalan kaki sih? Lama banget. Loh, mobil kita nggak ada, mah. Hah? Iya. Mobilnya nggak ada. Mobil... Mobil kita, apa, iya, dia pakai mobil kita ya? Belanja. Mungkin tadi kayaknya belinya soalnya banyak sih. Tapi mobil itu tadi tuh belum diservis loh. Lah? Iya, udah 3 bulan belum diservis. Waduh. Papa mau ngingetin Blangkon tadi lupa. Wah, kayaknya dia pakai mobil kan yang dibeli banyak loh, ada galon, ada beras. Gimana ya? Aduh, papa nggak bilang sih om Blangkon sih. Bahaya nih kalau dia bawa mobil belum diservis lama. Oh, katanya ke Bali itu tulisannya Solo. Solo ke sana, lewatnya Solo. Nah, kalau ke Bali kemana, Kon? Ayo ke sana pokoknya, lewat Solo, Bantul pokoknya sana. Bentar. Aduh, Blangkon ini apa? Cepot malah pusing, belum nyampe Solo, belum nyampe Bali malah pusing. Aduh. Ini baru aja diurusin, Cak. Temanmu diurusin, Cak. Badak, aku mau muntah badak. Pakai kata aku. Pakai kata aku. Cepat pusing, ini kumaha. Taruh belakang, bukan depan. Ini kan dia mau tidur tuh. Pintunya bisa kamu buka? Bisa. Entok dorong keluar. Oh, jangan ngelarang aja kamu nanti dicariin malah. Kamu malah pusing dengar atuh si Badak, kamu jahat Badak. Kita cari anu aja. Kita cari minum. Cari minum dulu di sekitar cepat sini, ya, ini mungkin ada. Tolong. A few moments later. Ini sampai ini. Aku enggak bawa duit. Iya sih kamu ngajak main kok enggak bawa duit. Kamu bawa enggak tadi? Kan aku udah ini udah bawa mobil, aku udah kontribusi mobil. Ayo. Ya kan aku cuma diajak toh. Terus tadi aku kebetulan enggak bawa. Ya aku enggak bawa duit juga sih. Enggak, terus nganu. Ya minum kan. Pot, beli minum nggak? Minum. Aduh, ini cepot teh. Haus loh. Nah, tadi kamu habis pulang ke rumah ya? Mesti dapat sangu atau dapat duit? Ya dapat. Ini. Mas. Ya. Beli es teh. Es teh. Ya. 1, 2. Woi, kusik. Kamu bawa uang nggak? Bawa. Mana? Uang. Dikasih ambu 10.000. Ke 10.000. Ya kamu nanya bawa uang ya, cepat mau bawa terus 10.000. Satu. Bertiga. Iya satu. Ya satu aja. Mama minta sedotannya 3. Nah itu. Beli satu sedotannya ini. Udah belinya cuma satu, sedotannya 3. Sedotannya mas dua lagi mas. Duitnya dulu. Masnya teh galak, atuh kita teh beli. Sutane dua lagi, Mas. Dua lagi. Enggak apa-apa ya, Mas. Nah, terima kasih. Udah, yuk. Kela. Ini kan uang cepot dijajanin. Kalian enggak bawa uang? Enggak. Terus kita ke Bali pakai uang apa? Yang penting ada mobil, ayo udah, ayo. Makan ayo. Kumaha ini baru dateng, enggak bener. Halo. Mana aku pengen ikut tadi. Yo, naik yo. Naik. Yo. Halo. Blangkon, kok jalannya ini rusak-rusak kayak gini ya, kecil ya? Jalannya sih gak gini, liat, dak, padak. Duh, jalannya rusak. Nah, jalannya kayak gini, dak. Ini bener gak tau, kan kamu tau jalannya langsung. Iya, tahu sih. Blangkon, pernah kok ke Bali, pernah, Blangkon. Mah, ini tuh pernah. Berapa kali?
berapa ya? Pernah gimana kon? Kapan kon? Mak waktu masih bayi. Waktu masih bayi berapa ke Bali dulu? Ya enggak ayo inget apa? Ini ini ke mana ini? Berarti kamu teh belum pernah ke Bali kalau udah gede ya. Belum. Ini ke mana ya ini ya? Ini kanan apa kiri ya? Ke kiri. Nah, ini jalannya serem banget, bangun, cepat jadi takut. Ini ke kiri. Ada apa nih? Ini tempat apa, bangun? Kosong semua ya ini ya? Ayo witringin. Jalannya buntu. Loh, jalannya buntu. Itu kumaha. Buntu sana buntu. Kamu teh enggak tahu jalan teh kumaha blangkon, cenah mau ke Bali. Ini kayak salah. Putar-putar balik, Putar-putar. Jangan teriak-teriak berdua. Nih, dengerin. Di sini itu nyeramin. Ini coba aja. Teriak-teriak. Lu berani. Coba. Ayo kali boleh kon. Kalau jangan-jangan. Jangan telat. Coba video kon. Video call sama Om Blangkon coba. Aduh, Blangkon ini ada-ada aja. Nyambung sih Ma ini. Ada. Salah nih. Itu suara apa itu? Itu HP kok bunyi. Wah, bunyi dia. Diangkat lu. Itu teh kamu tadi telepon siapa sih, Kon? Bapaknya paling. Yuk, diangkat. Bapaknya teleponin terus kenapa? Oh iya, bapaknya. Diangkat. Halo, Blangkon. Halo, Pak. Kamu di mana? Blangkon tuh anu Pak, lagi ke Bali. Jadi Bapak enggak usah nungguin Blangkon lah, enggak usah nungguin Blangkon. Hah? Ke Bali? Kok bisa-bisanya ke Bali? Tapi itu mobilnya. Jangan sampai itu loh, aduh. Itu mobilnya. Aduh, malah dimatiin. Blangkon. Nanti kalau ada apa-apa mobilnya ke Bali. Mendadak banget ke Bali. Gara-gara kita nggak kasih oleh-oleh kali, Ma. Ya ampun, masa cuma gara-gara itu dia langsung ke Bali sih? Aduh, bahaya juga kalau dibawa ke Bali, Ma. Mobilnya udah 3 bulan ambil servis. Kalau ada apa-apa sama mobilnya... Kalau ada apa-apa sama Blangkon, nggak ada apa-apa sama mobilnya. Ya mobilnya juga bahaya. Mama ini. Kok panggil dimatiin ya? Udah selesai telepon-teleponan nih. Mana tadi bapaknya mau ngomong sesuatu kok. Enggak ngomong apa-apa. Aduh, nanti teman di Bali ya, ini kita takutnya malah nanti diomelin sama bapak sama ibu. Enggak tahu lah aku, pokoknya aku cuma diajak Blangkon ini. Kon. Aman enggak kon ini kon? Nah. Majunya si kaki kon. Aduh. Berat banget kasih ya. Aduh, takut kan. Ada apa sih kamu nih? Ini kenapa ya? Sih, nanti udah takut dah. Kamu nih baru pertama kali ngobrol kayak gini. Enggak, kan emang tadi cepat gini. Enggak apa-apa yo, aman. Enggak apa-apa tuh ini. Yang disiram. Air. Pak. Ada kok Blangkon sing disiram, Pak?
Lah kamu siang bolong tidur air. Ya tak kasih air beneran. Bapaknya kok udah pulang? Ya ini baru pulang saya. Ah, apa yang gak bawa oleh-oleh? Nah, kok tau? Apa yang gak bawa oleh-oleh? Kata siapa? Mama! Ya ampun, berat banget ini! Woi, ya ini dia! Siapa? Oleh-oleh? Iya, ada ya? Oh, pasti ada dong! Penuh! Wush! Mantep nih! Pak, ini pak! Tuh, tak pakai belakon aja! Pak, ini punya papa, kamu tetap belakon! Nih, tapi by the way, kamu gini kalau jaga rumah, kalau kita nggak ada di rumah, kamu tidur-tidur nanti. Enggak, biasanya belakon nyanyaku, terus ngetuk. Enggak, Bu. Belakon itu rajin, ngisi galon. Sama. Berat. Karena belakon suka tidur kalau jaga rumah, nggak usah dikasih oleh-oleh. Sudah. Nggak usah dikasih.